Assalamualaikum. Hari ini kita buat bagedil ball. Mami buat dalam saiz yang kecil-kecil ya anak-anak, sebab supaya senang untuk makannya. Yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya. Kentang dikupas dan dipotong hiris-hiris ya anak-anak, dan kemudian bolehlah digoreng. Goreng sehingga empuk. Kemudian bolehlah ditumpuk ya, masukkan di dalam bowl bersama daging cincang. Mami dah tunjuk di episod yang lalu ya bagaimana nak bikin daging cincang itu. Boleh masukkanlah daun sup, bawang goreng, garam dan lada putih ya anak-anak, dan gaul rata sambil ditumbuk-tumbuk. Sekarang bolehlah dibentuk ya anak-anak. Bentukkanlah ia bulat-bulat kecil ya, supaya senang untuk makan. Dan bolehlah buat celupan dia. Celupannya seperti biasa, telur, lada putih dan tepung ya anak-anak. Itu tiga ingredient aja. Dan dikacau, kacau. Masukkanlah juga garam ya. Sekarang bolehlah ambil bagi dia bowl dan dicelup di dalam celupan dan diletakkan di dalam minyak yang panas ya anak-anak. Goringlah sehingga masak ya, sambil dibalik-balikkan. Sekarang dah boleh angkat itu bagedil ya anak-anak. Alhamdulillah, bagedil bowl dah siap. Anak-anak mami suka bagedil. That's why mami bikin kecil-kecil supaya nampak banyak. Terima kasih sudi mampir ke channel mami. Dan jangan lupa to share, like, comment and subscribe my channel. Thank you. I love you. Bye-bye.